teman-teman, harian cerah. Jumpa lagi dengan saya Puspa Dewi, bukan seleb 17. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga kalian semua sehat selalu, selalu berbahagia dan dilancarkan rezekinya. Sebelum aku konten masak, teman-teman, aku ajak pergi ke sawah untuk melihat bibit cabai dan daun kemangi, petik singkong, petik daun kangkung, kacang panjang, dan juga terong. Lumayan kan buat menu di tanggal tua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut eksekusi masak. Kali ini aku akan memasak nasi goreng pete. Yuk, ikutin cara aku buatnya. Pertama, aku masukkan telur. Lalu, telurnya aku arak-arik, teman-teman. Masukkan nasinya. Lalu, nasi yang menggumpal kita penyet-penyet, teman-teman. Masukkan bumbu ajaibnya, sajiku, nasi goreng. Ini aku pakai yang rasa ayam ya teman-teman. Masukkan bumbu penyedap. Masukkan kecap. Masukkan garam. Masukkan merica. Merica bubuk ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai bumbunya merata. Aduk-aduk, aduk-aduk, aduk terus teman-teman. Lalu dikasih petai. Ini petai hasil panen dari Pacitan. Jangan lupa sentuhan terakhir teman-teman, dikasih bon cabe biar rasanya mantap. Gurih-gurih nyoy. Cara sudah jadi teman-teman, nasi goreng petainya. Ini aku kasih topping telur dadar. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Jangan lupa like, komen di bawah agar aku juga bisa berkunjung ke channel kalian. Share dan juga subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan melihat konten aku. Dadah.